Okay, sekarang kita sedang tunggu next scene. Saya bersama Johan. So sambil kita tunggu next scene, macam mana kita tanya Johan apa jalan cerita dia, macam mana dia sampai hari ni. Okay Johan, yep. Boleh cerita sebenarnya macam mana you boleh mula dengan bidang, masuk bidang industri perfilman? Okay, saya semasa menjadi pelakon, okay. Mula-mula dulu saya buat prop sahaja. Okay. Untuk drama yang berjudul Tiramisu. Tiramisu itu drama TV ya? Drama TV. Okay. Masa tu heroin adalah Sharifah Armani, mm-hmm. Dan hero adalah Pia Andre. Oh, nama besar tu. Nama besar tu. Ha. Tapi you kerja as a prop lah. As a prop. Okay. Ada penuh gaffer dekat saya pinggang, and okay. Kadang-kadang ada okie-tokie saya pegang standby. Alright. Lepas tu saya marking. Okay. Saya suka betul marking Sharifah Armani dengan Pia Andre. Kenapa? Sebab saya teringin nak jadi macam mereka. Oh, idola. Idola. Okay. Menjadi pelakon. Okey. Masa itu awak agak-agak, masa tu you umur berapa? Masa tu umur saya lebih kurang 24 tahun. Okey, macam mana you boleh mula masuk prop dulu? Macam mana you boleh masuk as a prop punya staff? Sebab saya dalam keluarga saya, mm-hmm. Adik-beradik saya dalam industri kreatif juga. Kakak saya dulu seorang penulis skrip. Sebelum kakak saya penulis skrip, kakak saya juga seorang pelakon. Nama kakak saya Farah Alia. Baik, kemudian akhirnya kakak saya sekarang menjadi seorang pengarah. Okay. Bersama suami yang tercinta, kakak saya lah. Kemudian adik saya yang bongsu. Saya ada 4 orang adik-beradik. Kakak saya nombor 1, saya nombor 2, nombor 3 adik perempuan dan yang bongsu. Juga dalam seni kreatif. Seorang pelajar Akademi Seni Warisan Aswara. Jadi kerana keluarga saya ni rata-rata orang seni, saya influence, saya terikut, terinspirasi dengan mereka ini. Itulah bagaimana saya boleh jadi boleh minat dalam bidang seni. Okay. Yeah. So mereka yang bawa kamu masuklah as a prop punya staff ke macam mana? Yes, nama production house yang pertama saya bekerja itu adalah Film Skit dulu. Sekarang mungkin production house itu dah tak ada. Okay. Tetapi kakak saya, dia bekerja sebagai penulis skrip kalau tidak silap saya untuk waktu ketika itu di production house tersebut. Okay. Secara tak langsung saya diberi peluang untuk bekerja sebagai propman. Okay. Alright. Okay. Pengarah yang sama. Okay. Iaitu Faizal bin Ishaq. Okay dek. Ini adalah belakang tabir ya. Sementara kita tengah tunggu shooting. Tengah macam Azhara ni pun ada kat sini. Azhara ni pun ada. Alwi untuk drama. Yo, mau bagi tahu ah, gua sedang dekat besar lah. Yo, sini kena kaya ah, lu apa live lah, apa live nanti lah, apa pula. Mesti RM15, RM10 paling murah. Ini berapa? Kalau lu teka, bukan 10, bukan 8, bukan 6, RM3 tepi dalam. Ayo. Tapi bukan awak beli, dia beli buat kidnap di dalam. RM3. RM3 sahaja. Ala bubble, ala strawberry, ala coklat, ala ice cream vanilla. Yeah. Apa ini paket banyak. Pulau. Dan nama Moka Cina besar. Banyak nama. Good morning nama. Tak tahu apa nama lah, tapi sedap. Sedap. RM3 lah. Oi. Panas lah. RM3 sahaja. Ngam lah. Memang ngam. Macam mana tu? Okay, nanti kita continue lagi. Okay, so kat sini nanti. Ya. Yeah. Action. Ni memang dah ada kat sini. Kereta masih sikit. So nanti dia akan nampak you tau. You tak nampak dia. Dia akan nampak you. Hmm. Dia macam ke depan sikit lah. Tak mau overlap dengan Johan. Yang dia cuak tengok you. Sebab dia hutang dengan you. Hmm. Yang tu pula dia pula cuak nampak you. Johan, as husband. Sebab dia tengah lari pada saya pun kan? Okay. Lepas tu tiba-tiba ayam kat belakang lompat-lompat. Korang tengok belakang, korang tak perasan dia orang ni tau. Bila korang tengok Aina kat belakang, Aina tengah pandang sini, barulah korang perasan sini. Maksudnya korang kena banyak tengok belakang, korang pandang sini. Lepas tu nampak dia orang, and then you just ke depan.
Jalan. Sini tu dekat traffic light. Ah, kat sini. Kita kena traffic light ke kat sini saja? Kat sini saja. Okey. Dekat sana kita akan buat untuk master. Alright. Okey, tadi kita dapat arahan sikit dari assistant director. So sekarang kita continue dengan Johan. Okey. Baik. Thank you so much guys tu. Sudi interview saya. So so lepas tu you dah dapat prop man. You dah kira first punya you kerja as a prop man in the drama. So apa yang next sebenarnya? Apa terjadi next? Pengarah yang sama offer masih perasan dalam production ni ada assistant director kita tu Adlin Abidin. Okey. Dia waktu ketika itu assistant director untuk that production. Call saya. Okey. Call saya offer saya untuk watak extra. Oh, okey. Dengan pengarah yang sama. Okey. That one next project selepas saya jadi prop Tiramisu tu. Alright. Okey. So the drama tajuk dia Penunggu Gunung Raya, cerita hantu. Saya jadi ekstra. Okey. Dan saya ingat lagi heroin saya masa tu adalah Fauziah Gauss. Fauziah Gauss. Power. Saya ekstra saja, ekstra berdialog. Saya tak sangka pengarah yang sama Faizal Ishak, dia mungkin suka, dia tertarik kan dengan saya. Dia panggil saya apa tau? Q2. Q2, kenapa Q2? Q Haida. Q Haida number 2. Oh, dia kata saya punya kesemua. Okey, dah nak start. Okey, nak start kita. Ya. Yeah. Kita sambung selepas ni ya. Dah sudah nak start ya. Okey, sambung selepas ni. Kita shoot dulu. Saya culik dia ni. Ini saya culik dia pasal Awi hutang saya wang. Itu Awi. Awi ni hutang saya. Saya kejar dia sampai besok pun saya kejar dia. Tapi kalau orang betul-betul dalam sampai real hak hutang saya. Tapi kalau orang betul-betul dalam sampai real life hutang saya, saya bagi kira macam mana terpulang kepada Tuhan. Kalau dia nak bayar, dia bayar saja dengan ikhlas. Kalau dia tak nak bayar, tak berniat nak bayar, tak apa. Apa-apa pun saya terpulang kepada Tuhan. Tuhan akan aturkan selepas ini. Right? Okay, tadi kita sambil tunggu next scene. Jadi kita buat interview Johan ya. So sekarang dah habis scene tu dah. Okay, sekarang more relax. Kita sekarang tunggu next scene. So kita continue dengan Johan. So tadi kita cakap sampai mana? Tadi kita cakap you dah lepas buat extra ya? Yes, I baru lepas buat extra. Lepas tu pengarah yang sama Faizal Ishak, dia offer I untuk drama Juvana. Okay. Itulah yang you punya first. First I dapat scene yang sangat banyak. Which is lebih dari 500 scene. Oi, banyaknya 500 scene. Drama bersiri Juvana memang fenomena. Orang kenal I dengan watak botak Juvana. Okay, botak Juvana memang familiar. Sebab masa tu rating 4 million. Oh, 4 million every week. Okay. 2 million, 3 million, 4 million. Pernah cecah 12 juta rating. So I dengar macam gitulah. So alhamdulillah pengarah tersebut adalah Faizal bin Ishak. Nama dia. Alright. Apa boleh ke kalau you cerita sikit ini, tak tahulah kalau boleh cerita. Pendapatan tu. First pasal you first time tu. Ya yeah, ya. Yeah. Macam mana? Okey, dengan Kazuto I memang share. Okey. Okey. You tahu tak berapa gaji I? Okey. Okey ke, boleh bagi tahu ke? You, masa you dapat Juvana ni, okey. Pendapatan saya masa drama Juvana tu sangat-sangat saya tak sangka. Saya sangat gembira sebenarnya. Okey. Bila Filmscape call saya, Johan, kita orang nak offer Johan watak ini, botak Juvana. Boleh tak Johan botak rambut cukur? Okey. Okey. And then I dah setuju everything. Pendapatan saya. Okey. RM2,000. RM2,000 untuk satu scene ke apa? Bukan. Then satu minggu, satu hari. Bukan. Then 45 hari bekerja. RM2,000 untuk main actor untuk 45 day kerja. Yes, main supporting. Yang penglibatan saya sebanyak lebih dari 500 scene.
Itu role ada apa? Main supporting. Main supporting. Saya jadi antagonis. Okay. Antagonis dalam drama Berseri Juvana tu. Tapi banyak scene lah. Cubalah kita bahagi RM2,000. Okay. Kita bagilah paling kasar 500 scene. Satu scene berapa? Okay, saya kira-kira lah. Itu kalau macam tu lebih kurang satu scene RM4 je. Yes, betul tak? RM2,000. Okay, kita ambil 20 bagi 5, 4 kan? Tambah 0,0,0,0. So, RM4 satu scene. RM4 satu sen. Saya baik saya kerja McDonald. Eh, betul ke? RM4 aje. Ya, betul. And selepas tu film sikit dia bagi saya bonus. Okey. Yang saya sangat gembira saya dapat bonus RM500. sebenarnya Kazuto, sebenarnya saya thankful, sangat berterima kasih. Okey. Sebab itu adalah pasport saya. Okey. First punya yang penting punya stepping stone. Yeah, stepping stone, batu loncatan. Yang mana orang tak kenal siapa Johan Asari. Okey. Orang tak tahu siapa saya. Come out of nowhere, tiba-tiba dapat role yang besar. Okay. So saya ambil. Saya tak fikirkan gaji. Saya tak fikir. Saya put aside the amount. Okay. For me, it's big enough. Sebab saya masa tu saya tak tahu kira sangat. Mm-hmm. Saya kira-kira kalau saya kerja let's say kedai makan, satu bulan gaji saya RM1,200. Okay. Tapi yang ini saya dapat RM2,000. Okeylah. Oh, kalau you kira macam tu, okeylah, betul. Tapi kalau dalam bidang entertainment ni, selepas tu baru saya belajar. After that baru saya belajar. Okay. Okay. Saya belajar selepas selepas drama Siri Juvana. Okay. Saya dapat panggilan telefon dari Suhan Movies. Oh, Suhan No Syam No. Yeah. Terus dapat dari No Syam No. Yeah, Datuk. Datuk No Syam No. Datuk No Syam No nak jumpa saya. Oi. Nak jumpa saya. Okay. So saya datang ke Suhan Movies. Saya banyak belajar. Banyak saya belajar dengan Datuk. Dan masa itu gaji saya amazing bagi saya. Wow. Terperanjat lah. Saya kata, betul ke ni gaji saya? Saya kata, berapa tau, tak tahu. Masa tu drama Berseri Cinta Elisa. Berapa episod? 13 episod. Okay. Working days sama 45 hari. Okay. Tetapi kali ini saya dapat satu episod RM1,000. Dari satu episod RM4 dia loncat ke satu scene RM4. Dari satu scene RM4 dia loncat ke satu episod RM1,000. Maknanya inilah baru betul kan? Ya, inilah baru betul pada saya. Jadi, tapi you rasa tak bila you dah dapat dengan Datuk No Syam No job tu, dia offer harga gaji macam tu. Awak ada rasa saya tertipu ke apa sebelum ni? You ada rasa ke tapi you memang dah kira terima apa yang lepas tu you dah terima dah? Apa pendapat anda? Saya sangat positif. Saya sangat-sangat berterima kasih sebab pada saya sangat besar. RM1,000 satu episod. 13 episod. Bermakna RM13,000. 45 hari bekerja. Kalau sebelum ni saya gembira sebab kerja kedai makan gaji RM1,000, RM1,000 lebih. Saya dapat RM2,000, oi best, happy. Tetapi selepas saya tahu gaji saya RM13,000, macam mana perasaan waktu itu? Sangat-sangat gembira. Kan? Imagine kalau you kerjalah kita cakap biasa kerja RM2,000 sebulan. Tiba-tiba you dapat kerja baru RM13,000. Wow. Best tu kan? Sangat-sangat terharu. Terharu, saya rasa dihargai kan. So okay. The next guys, sekarang kita topik pasal gaji dulu lah. Lepas tu kita masuk topik lain. Okay, ni this last. So the next kita cakap next lah, kita tak mau cakap lagi lah kan. The next punya gaji yang you dapat, next job you ada naik lagi ke macam mana? Ada naik lagi. Ada naik lagi. Mesti ada naik lagi. Okay. Dan sebab itu sebab orang kata mungkin dah nama dah establish. Okay. Nama dah establish. Itu dah berapa lama? Itu drama ketiga, okay. Drama pertama 2000, drama ketiga satu episod 1,000. Okay. Drama ketiga satu episod, ya Allah, saya bukan nak cakap apa
LHDN tolong jangan cari saya, LHDN tolong tolong. Sebab tak adalah, ini semua pun sebenarnya pelakon. Nah, kalau nak kira satu episod tu nampak banyak, tapi kita tak dapat job hari-hari. Yes. Kita mungkin tahu tak, kadang-kadang setengah tahun ni kita tak dapat satu job aja. Kadang-kadang satu tahun dapat satu job aja. Jadi gaji tinggi tu kalau you nak bagi kepada satu tahun makan tak cukup sebenarnya. Betul. Dan sebenarnya saya berfikir secara lebih profesional. Duit gaji yang saya dapat, saya kena sacrifice untuk wardrobe saya. Oh, wardrobe sendiri ya? Wardrobe sendiri. Okay. Masa tu saya belum pandai cari sponsor. Okay. Jadi saya dapat RM13,000, RM5,000 saya sudah habis dekat wardrobe saya. Oh, kena invest kat wardrobe ya? Saya invest. Okay, okay. Saya invest supaya nampak ada kelas. Okay, pakaian penting lah, dress up kan? Dress up penting. Dress up tepat kepada karakter. Dan waktu itu saya tak ada sponsor. Tak tahu kan? So apa nama drama ketiga? Okey, kita cerita pasal pendapatan gaji saya. Okey. Saya stesen TV call saya. Okey. Johan, awak tahu tak sebenarnya awak boleh minta rate kad awak sepaling-paling murah adalah RM2,000 satu episod. Oh. So, drama ketiga saya dibayar RM2,400 satu episod. Wow. 45 hari kerja. Dari RM4 satu scene jadi RM2,000 sekarang RM2,004. Oh, okey. Kita kena masuk scene lagi. So sampai sini kita cerita pasal Johan punya gaji. Next kita cerita lain pula. Okey. So kepada sesuai yang minat nak tahu tentang Johan lagi. Oi. Tengok ada dua ni semi sifu. Ni sifu. Ini cikgu, ini cikgu, ini pun cikgu. Belajar dia sama Abang Pekin. Ha, okey. Saya punya cikgu lah. Sama, sebenarnya kita banyak belajar dengan Abang Pekin pasal dia satu orang yang sangat-sangat tak kedekut ilmu. Bukan itu aja, dia sanggup share. Dia kalau sharing dan tolong dia, bagi dia tak ada hal. Dia tolong, dia support. Yeah. Our very big brother. Mesti support. Ilmu jangan kedekut. Betul. Duit pun jangan kedekut. Sayang Abang. Dengar. Okay, semua kita nak kejar dulu. Okay, kita jumpa di next scene. Next scene. Bye. Thank you.